Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alfrimek. Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk mengganti kata sandi atau mengubah password di akun Santara, teman-teman ya. Nah, kalau kalian mau punya akun Santara tapi kalian itu bingung bagaimana caranya untuk mengubah sandinya, nah kalian tenang aja karena di sini saya akan menunjukkan tutorialnya. Oke. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Santaranya, teman-teman ya. Nah, kalian buka di sini aplikasi Santara. Nah, seperti biasa kita disuruh memasukkan PIN kita sebagai verifikasi, teman-teman ya. Nah, kita masukin. Nah, kalau kalian sudah masukin PIN kalian, nanti bakalan langsung masuk ke tampilan awalnya dari Santara, teman-teman ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih aja di bagian pojok kanan bawah, di bagian profil ini, tab profil ini. Nah, setelah kalian masuk ke profil, di sini kalian tinggal pilih aja, di sini ada ikon gear, teman-teman ya, atau ikon pengaturan, kalian tinggal klik aja di sini. Nah, setelah itu kalian pilih aja keamanan, teman-teman ya, atau security ini kalau kalian pakai bahasa Inggris. Nah, kalian klik, kemudian di sini ada beberapa informasi yang bisa kalian ubah, seperti informasi email, informasi nomor telepon, informasi kata sandi, dan juga PIN ya. Nah, di tutorial ini saya pengen nunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengubah kata sandi. Jadi di sini kita pilih aja di sini ubah kata sandi. Nah, di sini kita masukin lagi PIN kita sebagai verifikasi. Nah, ini tinggal kita tungguin OTP-nya, teman-teman ya. Nah, kita tungguin sampai OTP-nya masuk ke HP kita.